kemudian pengaruh di api. Nah, itu sebenarnya kita lihat konsumsi energinya itu berapa gitu ya. Jadi dibandingkan dengan PAU itu sebenarnya turun kalau kita mau mengurangi pakaian yang tadi saya sebutkan, berumpan dan lain-lain. Ini juga emisinya akan turun sebenarnya. NOx itu kalau nggak ada upaya, nanti PAU dia akan terus naik. Tapi dengan dia adanya diumpan, adanya CNG, adanya EV, ada scrapping, sebenarnya emisinya jadi turun ke bawah kalau misalnya ini dilaksanakan. Kemudian CO emisi juga begitu. Kalau BAU dia naik, tapi mulai 2015 kalau ada mulai kebijakan tadi diimplementasikan, ya sebenarnya emisinya juga turun cukup signifikan. Ini sama, ini sama. Ini adalah untuk SO2, saya hanya melihat komparasinya. Kalau BAU, kemudian kalau 2004, kira-kira SO2 dan PM turunnya berapa ya? PM 2,5-nya itu kalau ya kemudian PM 2,5 kalau PAU yang itu dan yang merah PM 2,5 kalau 2,4 diaplikasikan itu tentunya lumayan banyak sebenarnya kalau dilihat dari situ. Nah, itu PM 2,5 kalau PAU dan upaya kemudian 2,4 lagi sudah kemudian lumayan. Sebenarnya ada tiga policy tadi yang diikuti oleh banyak negara ini.